Pertama, nama pagar. Nah, sini udah ada fingerprint, berarti udah ada adminnya. Admin yang pertama tadi yang saya masukkan. 1-6 pagar akan muncul user seperti ini. Terus pagar. Di sini harus mendaftarkan admin dulu. Nih, admin yang pertama tadi sudah didaftarkan, admin password. Yang kedua, admin fingerprint. Nih, admin fingerprint ini pagar lagi. Nah, sampai bacaan sukses. Terbaca sukses. Nah, sini admin sudah terdaftar, baru boleh daftarkan add user. Add user 1. Nah, add user itu di sini ada 3. Ada password, fingerprint, sama kartu. Kita daftarkan nomor kartu ini, nomor 3, turunin. Angka 2 dan 8 ini untuk naik dan turun. Fingerprint, terus kartu. Add kartu. Kita tempel seperti ini. Oke. Kartu yang pertama sudah terdaftar. Terus kita daftarkan kartu kedua, langsung pagar aja. Oke. Dua kartu sini sudah terdaftar. Kita kembali, di sini ada fingerprint juga, ada password. Nah, setelah itu admin dan user sudah terdaftar. Di sini ada log mode, permission, volume, time, log, about, dan network. Nah, untuk mendaftarkan aplikasi, kita pakai aplikasi menu yang network ini. Terus pagar, di sini ada joinnet. Usahakan di rumah ada wifi sama aplikasinya, yaitu Tuya. Tuya Smart. Joinnet. Nah, di sini akan mencari aplikasi sudah terdaftar, internetnya udah aktif. Nah, si handle sama aplikasi akan gabung. Konfirmasi seperti itu.